Selamat malam para pemirsa dan para penyintas sepak bola di seluruh tanah air. Salam olahraga. Pada malam hari ini kita kembali menyaksikan jalannya pertandingan hidup dan mati kedua kesebelasan yang akan bertanding pada malam hari ini untuk bisa lolos ke pertandingan selanjutnya dalam rangka HNY Express Cup kedua pada tahun 2024. Dari HNY Soccer Arena akan dipertemukan kedua tim raksasa, yaitu Tunas Muda akan berhadapan Anoraga FC. Tentunya pertandingan yang sangat-sangat krusial dan juga menarik pemirsa untuk kita saksikan. Dan kembali saya katakan, apakah Anoraga ataukah Tunas Muda yang akan tersingkir dari ajang HNY Express Cup kedua pada tahun 2024. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi para penyintas sepak bola yang hadir dan juga PR bagi para kedua pelatih, karena kedua kesebelasan ini baru pertama yang akan merumput di HNY Soccer Arena. Tentunya pemirsa, di menit awal mereka harus beradaptasi terdahulu dengan kondisi dan situasi HNY Soccer Arena. Namun selanjutnya bagaimanakah kedua para pemain dan juga para pelatih menginstruksikan pemain-pemain agar lebih intensitas melakukan sebuah serangan. Baik pemirsa, sambil kita menunggu jalannya pertandingan pada malam hari ini di mana Tunas Muda versus Anoraga, jangan kemana-mana, kami kembali setelah komersial break yang satu ini bersama Joker TV dan HNY Fotografi. Kami kembali. Bahaya! Oh, 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 oh.
Maka siaran langsung akan kita saksikan. Dan juga Joker TV, pemirsa. Tangkap lagi dia ke masuknya kura Ceng atau ke Adi. Adi kura Odi, ada Irya di Garut. Mencoba menusuk, umpan ke muka, datang serangan. BW yang sudah menunggu. Bagi tunas muda, ujung menteng. Lewat Bapak Nair dan juga Bapak Bro. Mengenal sepak bola pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Ayun ke kaki kanan. Terima kasih. Salam olahraga. Rabu. Selamat siang dan juga.